Apa yang kamu rasakan dari kemajuan teknologi? Tentu banyak orang yang terbantu seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, sesuatu yang rumit sebelumnya bisa diselesaikan jauh lebih praktis. Namun tahukah kamu bahwa kemajuan teknologi juga bisa membawa dampak buruk bagi seseorang? Tentu dari sekarang kamu harus waspada akan hal ini jika tidak mau terdampak lebih besar lagi. Berikut ini ada 5 dampak buruk dari kemajuan teknologi, ternyata tidak selalu berbuah manis loh. 1. Obesitas karena jarang gerak. Kemajuan teknologi bisa mempermudah pekerjaan seseorang, bahkan bisa jauh lebih cepat selesai dari sebelumnya. Namun hal tersebut membuat tubuh menjadi jarang gerak, pekerjaan yang tadinya butuh tenaga manusia digantikan dengan teknologi pengganti. Tentu hal tersebut bisa sangat buruk, orang yang jarang gerak memiliki tingkat risiko terkena obesitas jauh lebih besar. 2. Menurunnya lowongan pekerjaan. Kita tidak bisa membantah bahwa kemajuan teknologi bisa mempercepat produksi suatu produk dengan mesin, namun di sisi lain hal tersebut dapat meningkatkan potensi pengangguran jauh lebih banyak. Pekerjaan manusia yang sebelumnya dilakukan dengan normal, secara perlahan mulai digantikan dengan mesin-mesin canggih. Karena tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi, lowongan pekerjaan semakin sempit. 3. Hadirnya generasi serba instan. Kemajuan teknologi bisa merubah sifat dan sikap seseorang, dari yang tadinya pekerja keras menjadi orang yang ingin serba instan. Perkembangannya yang begitu pesat membuat generasi serba instan mulai bermunculan, mereka ingin memanfaatkan teknologi untuk meraih sesuatu secara instan tanpa perlu banyak usaha. 4. Semua yang berbau tradisional mulai tergeser. Kebanyakan orang yang sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi akan menganggap bahwa sesuatu yang berbau tradisional akan dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Padahal tidak selamanya begitu, bahkan tidak sedikit juga yang jauh lebih aman jika menggunakan sesuatu yang tradisional tanpa ada campur tangan dari teknologi apapun. 5. Resiko salah penggunaan teknologi semakin besar. Teknologi bisa membawa sesuatu yang beda dan lebih modern, namun itu semua tidak luput dari orang-orang yang menggunakan teknologi di tempat yang tidak tepat. Penyalahgunaan teknologi bisa sangat berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar, itu akan membawa dampak buruk yang bahkan bisa sangat fatal. Itu dia deretan sisi lain dari kemajuan teknologi yang mungkin tidak pernah kita sadari. Majunya teknologi memang membawa manfaat untuk orang banyak, namun ada sisi lain yang harus dicegah supaya tidak menimbulkan hal buruk baik bagi pribadi maupun masyarakat sekitar.